Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur memberlakukan pembatasan jarak minimal 1 meter antar lapak pedagang di pasar tradisional. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona yang semakin meluas. Pengaturan jarak antar lapak pedagang minimal 1 meter salah satunya diberlakukan di pasar tradisional Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kontak langsung antara pedagang dan pembeli. Selain itu, pemberlakuan penjadwalan berdagang secara bergiliran juga diatur oleh pemerintah Kabupaten Jember melalui petugas dinas pasar dengan melakukan pengawasan setiap waktu. Kita tidak lockdown, itu tetap jalan, tetapi sebisa mungkin masyarakat membatasi untuk keluar rumah, apalagi jangan sampai ada yang berkerumun di tempat umum. Di pasar pun, khusus untuk pedagang-pedagang basah, kita atur berjarak. Jualannya pun bergilir agar tetap bisa jalan, tapi pembeli dan penjual tidak ada dalam kerumunan. Kebijakan ini didukung para pedagang, mulai pedagang busana, peralatan dapur, dan kebutuhan pokok. Oh iya, kalau diatur, ya ini diatur sekarang sudah. Jam berapa aja, Pak? Jam mulai jam 6 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam buka lagi jam 3 di bawah. Jadi bergiliran, Pak. Giliran. Pemberlakuan kebijakan ini terus diterapkan hingga penyebaran COVID-19 tidak terjadi lagi. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.